masyaallah luar biasa, juga subhanallah luar biasa. Kalau diberikan karunia Allah Subhanahu wa taala selalu mengadakan acara tersyukuran. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Suasananya di dan berdoa semoga baik, suasananya di dalam seperti apa baik, tadi? Saleh, lancar sampai insyaallah 9 bulan sampai melahirkan anak insyaallah dan menjadi anak yang insyaallah yang baik yang memberi manfaat untuk umat insyaallah. Oke, Syekh, suasananya tadi di dalam seperti apa? Oh, masyaallah suasana seperti acara biasa, cuman keluarga saja terbatas, alhamdulillah dan semua yang hadir. Masya Allah swab dan juga alhamdulillah tetap menjaga protokol kesehatan luar biasa itu. Doanya apa buat Aurel? Iya, doa untuk Aurel dan anak Nia insyaallah sehat terus, insyaallah selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Selalu subhanallah harapan besar dari orang tua Nia, dari Atta dan istrinya menjadi anak-anak itu yang salihah subhanallah. Ingin betul-betul menjadi anak yang baik. Ada nasihat enggak buat Aurel? Iya, nasihat itu yang selalu menjaga hubungan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak bisa mendidik anaknya sendiri, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa dan kita menjadi salih. Kalau orang tua Nia menjadi salih, Allah Subhanahu wa taala melindungi anak-anak Nia insyaallah. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.